sore, selamat datang kembali channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk persiang ini kita ada kedatangan unit baru teman-teman ya. Ini di ada excavator unit Komatsu ya, PC 500 LC ya. Ya ini kita akan bincang-bincang, sebelumnya sudah pernah kita review ya. Untuk PC 500 nih ya, ada kelebihan konstruksi dari apa? Maksudnya dari kontrol valve ini ada apa-apa aja yang lebihnya yang tidak ada di PC 300 dan 400 ya. Misalkan di sini ada apa? Swing tuh mempunyai two stack lagi ya. Jadi untuk safety valve swing ya, di sini ada inputan two stack-nya. Jadi ada solenoid untuk two stack yang untuk membantu memaksimalkan si safety valve ini ya, untuk swingnya ya. Kalau di PC 400 dan 300 kan tidak ada ya, PC 200 juga tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ya, untuk persiang ini ada pengerjaan welding di bawah. Ada penambahan untuk swing scrub ya, penambahan plat support untuk membersihkan tanah ya. Nah, kita akan bahas-bahas trouble ini teman-teman ya, trouble shorting di engine atau hidrolik. Nah, kadang kita ada bingung. Pernah terjadi kayak kemarin ya, ini saya jelaskan di PC 500 saja ya. Kemarin ada problemnya di PC 400 ya. Nah, itu problemnya adalah ketika kemarin di saat ada perbaikan kontrol valve ya, bagian spool valve ya, kemarin ada spool valve boom yang mengalami jam ya, gerakan boom stuck atau tidak mau bergerak, lalu kita lakukan perbaikan ya, kita remove untuk spool valve-nya. Kemarin ada teman-teman remove dan di repair di workshop ya. Kemarin ya kita gosok dengan amplas ya dan autosol, kita repair untuk spool valve-nya. Nah, setelah dilakukan install ya. Nah, malah ada problem seperti ini teman-teman. Ada problem engine-nya susah hidup ya, susah hidup. Di cranking lama baru mau hidup ya. Tapi untuk gerakan boom-nya juga enggak lengket lagi atau enggak stuck lagi, tapi udah ada keanehan lah di situ ya. Nah, setelah kita telusuri lagi dari mana sih kok ada, kita coba kan berhubung ada error juga kemarin yang bikin sulitnya karena ada error CA559 ya. Jadi di saat ada problem itu jadi dia engine nggak mau hidup tadi ya, jadi nggak mau running. Nah, kita langsung kita lakukan progres untuk fuel sistemnya dulu teman-teman. Jadi kita lakukan bleeding ya untuk fuel system, kita flushing juga untuk semua hose karena ada telat sih, intinya dari fuel recall ke water separator yang ke pre filternya juga kosong. Nah, setelah kita penuhin semua, kita ganti semua filternya dan kita pastikan tidak ada problem di fuel flow-nya ya, di main gallery fuel system-nya. Nah, lalu kita coba hidupkan lagi. Nah, ternyata tidak ada kita on dulu dan tidak ada error lagi untuk CA559-nya, udah close ya untuk rail pressure errornya ya. Nah, tapi engine tetap tidak mau running atau dia running cranking panjang baru dia bisa running. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sempat bingung kenapa ini tidak ada error fuel, kok bisa susah untuk hidup engine-nya atau running engine-nya. Nah, lalu kita temukan kemarin ternyata pas kita running engine itu dan bisa running ya, kita cranking lama bisa running. Nah, ada suara mendesis di bagian control valve. Nah, jadi setelah kita analisa lagi gini teman-teman, suaranya itu terdapat di inner sistem dari control valve ini. Jadi suara ada noise ya atau mendesis kayak seperti loss pressure. Nah, seperti itu. Jadi sempat saya tanya juga sama teman-teman yang install kemarin ada apa-apa aja sih yang di progress selain spool boom. Ternyata tidak ada, cuma itu aja. Nah, saya coba pastikan dan saya cek lagi ya, kita remove untuk spool boomnya ya. Kita cek ternyata
problemnya sepele. Jadi antara kiri dan kanannya atau left and right-nya itu terbaliknya seperti itu. Jadi kondisi dari spool valve-nya terbalik pemasangannya seperti itu. Jadi kendalanya itu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Di saat kita cranking untuk engine-nya, kita coba running gitu ya. Nah, itu flow sebenarnya yang harusnya tertutup ya, harusnya tertutup itu flow-nya udah terlepas duluan lah intinya. Jadi terbukanya si notch di pada spool valve tadi sudah menuju silinder aktuator boom yang menyebabkan si engine terbebani. Intinya problemnya intinya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita start panjang, membutuhkan start yang panjang baru bisa running. Nah, setelah running ada ditemukan suara noise atau mendesis di bagian control valve-nya. Itu jadi kunci utama kita kemarin kita lakukan troubleshooting dan kita temukan ternyata ada pemasangan spool boom terbalik, teman-teman. Jadi sangat kita ada pengerjaan lah ini di hydraulic system di bagian control valve ataupun yang lain, wajib kita kalau belum tahu kita harus sebenarnya harus patokan dengan shop manual ya, atau enggak paling enggak ditandain ya untuk kiri kanannya ya, seperti itu ya, agar tidak ada kendala seperti yang kita alami seperti itu, teman-teman ya. Ya mungkin itu aja ya Pak teman-teman ya, untuk berbagi pengalaman kemarin ada problem seperti itu. Jadi intinya adanya sudah ada flow yang terlepas ke aktuator ya, itu gitu aja. Karena yang seharusnya posisi spool valve-nya tertutup ya. Nah, ini terbuka karena terbalik tadi ya. Sehingga flow dari pompa itu sudah mengalir ke aktuator di saat start pertama atau engine baru di running, yang seharusnya tadi tertutup, yang kita kan belum mengaktifkan si control sistemnya ya, PPS-nya belum kita aktifkan, tapi itu anggap aja udah kayak si spool valve-nya udah bergerak terbuka duluan. Nah, gitu, karena terbalik tadi. Jadi not atau celahnya si spool itu udah terbuka ke silinder aktuator boom-nya seperti itu. Nah, itu problemnya ada di situlah, ini seperti itu teman-teman ya. Ini udah kita yang kemarin udah kita ini kembalikan, kita cek ulang dan kita balik untuk spool valve-nya dan problemnya udah close ya. Ya oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk siang ini atau sore ini. Semoga bermanfaat, selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Salam The Mechanic Feel.